ditarik dong, ditarik ini ya tuh brother, kumaha tuh ini teh. Yo santai people, akhirnya gue bisa tidur nyenyak karena tahu kenapa paket gue bisa hilang gitu, atau paket kalian bisa hilang padahal status paketnya udah nyampe. Nih, terekam di CCTV nih, ada dua orang pria nih yang bekerja sama berkomplot nih mencuri paket yang terletak di teras rumah. Karena biasanya ketika rumah tidak ada penghuninya, si tukang paket yang sudah yakin harus ngedrop paketnya di situ itu ya nyimpen aja di balik pagar gitu kan, disimpan aja sama dia. Terus diupdate status bahwa paket udah sampai, mungkin difoto juga gitu. Tapi yang pernah ngalamin satu seperti itu dan tiba-tiba setelah sampai rumah itu udah gak ada paketnya, mungkin ini salah satu dari oknumnya nih ya. Kita lihat kayak gimana video CCTV yang berhasil merekam duo nih. Duo pengembat paket ya audionya. Kita cek, udah dicek, kita play. Jadi dia ini duaan ini oknum nih, oknum yang tuh niat bawa-bawa kayu, bawa tongkat gitu. Ditarik dong, ditarik ini ya tuh brother, kumaha tuh ini teh. Satu, gue pikir satu beres, ternyata enggak nih, dia mencoba mentarik tuh. Narik satunya lagi nih paketnya nih. Usaha terus ya brother. Padahal plot twistnya padahal ini bisa dibuka. Plot twistnya tuh pagernya ternyata bisa dibuka anjir. Udah cabut. Ini yang kayak gini-gini yang bisa bikin customer sama sellernya sama kurirnya berantem nih, karena status pasti barang sudah sampai, fotonya juga ada. Nah ini nih emang bangsat nih benar-benar begini nih. Ini captionnya juga jadi masukan ya buat para abang-abang kurir nih ya nih. Kayaknya buat abang-abang kurir mulai sekarang kalau lempar paket harus lebih jauh lagi. Yes betul, agak jauhan ya, tapi paketnya juga jangan paket pecah belah, nanti paket aman tapi ketumprang begitu, pecah begitu. Nah ini ngasih plot twist juga nih, netizen Indonesia itu kreatif kalau memberi plot twist nih. Plot twistnya itu ternyata pas di unboxing isinya paketan yang serba seribu yang ada di Shopee. Udah dapat dosa, dapat zong. Yes, dapat dosa, dapat zong, dan muka Anda viral. Siap-siap diciduk sama bapak-bapak polisi ya, dan ditunggu klarifikasi permintaan maafnya ya menggunakan baju oranye gitu ya. Terus ini ada yang ngasih plot twist juga nih, yang kotak pas dibuka isinya karet gelang flash sale, yang lonjong isinya buku tulis. Aing udah lama asa nggak ngeliat buku tulis ya, masih ada gitu ya sekarang ya. Ini ada plot twist lagi, tahu-taunya paketnya kardus kosong doang buat formalitas gestun ya, karena itu biasanya suka dipakai buat gesek tunai ya, formalitasnya beginilah. Nah ini ada yang berbagi pengalaman juga nih, pantas abang kurir gue suruh taruh di depan rumah deket rak nggak mau, lebih milih dititip ke tetangga katanya, takut ada yang ngambil. Oh ternyata ini alasannya. Bagus juga abang kurir ya. Aing pernah ngalamin kayak begini sekali apa dua kali gitu ya, paket udah sampai dan gak ada gitu barangnya di rumah gitu. Kalau Santi People pernah mengalami juga gak sama ini dong? Aing juga pengen tahu juga nih, jangan mau kalah sama warga Instagram ya. Kalau Santi People plot twistnya seperti apa gitu. Kalau Aing punya plot twistnya, ternyata yang ngambil barusan itu adalah seller ya, karena salah kirim ceritanya. Kalau Santi People apa plot twistnya? Sama pernah ngalamin? Lanjut di kolom komen seperti biasa. Mang Den cabut dulu dan ciao.